Okay, nampak kurus sikit, at least. Inilah MRT yang aku cakap dalam live hari tu. Betul ni, datang tu shopping mall hari tu. Yap, stesen baru turun dan kosong. Tengah tunggu Atma. Atma kata dia lambat sikit, so sampai dah member aku ni seorang. Aiko tak ada, tak jumpa lagi. Dia kata jumpa Ram. Kalau dia, kalau nampak Ram tu dia. Ram. Ram. Memang dia seorang kan Ram. Ha, itulah macam lah dia seorang je Ram. Mana aku nak cari Aiko ni? Misi nak beratur je sekarang ni. Ya, kena cari monopod. Sebab aku sakit tangan nak ulang macam ni. Aku perlukan monopod. Mana nak cari monopod? Mana monopod lah, dia tu dalam tu. Punya banyak kedai telefon aku lalu tadi, tak ada pula aku terfikir nak beli. Monopod tu. Ya. Cari monopod tu. Bos, ada monopod? Ha? Monopod? Tak ada. Sheesh. Dah tak unprepared kat sini lah. Ya, yeah, jumpa. Ya tu. Betul dah tu. Wih. Kli. Of course. Perfect. Wait it. Woo. Oh, awak dah jumpa Genshin. Of course I want this. Nak ATM aku tak jumpa lagi. Apa ada catchlist lah. Mangga Academy. Eh, ni. Siapa? VTuber. Ha? VTuber tak? Ni, Zero One. Revive VO. Aku kena ni dulu, pusing dulu. Kalau tak aku menyesal kalau beli orang. Weh ada lah. Yang kecil-kecil. RAM berapa GB? RAM berapa GB? Pusing. Nak aku, eh, ni aku. Nak cari Aiko dulu ke? Aku rasa tak boleh jumpa Ram. Tawa sikit pegang. Ah, tak ada lah sakit tangan sangat. Ni tanda-tanda aku dah lama tak keluar rumah. Oh, benda ni lain juga. Jadi, apa cik ni? Macam ucang kan? Haa. Berapa ni? Tiga air jap. Dia tak ada bagi tahu apa. Kau tak nak yang ni ke? Idol machine? Idol machine. Tapi aku tukar dia ni. Tak tahu lah. Dah kau, kau pakai. Ni ada lagi. Ni ada lagi rimuru. Tapi 3 atau 3 rimu. Astolfo. Bapak yang kecil mana? Ni bless.
Hina. Hina. Haa. Hai. Aiko guys. Dia dah lama hilang. Macam ni aku rasa macam kena bawa balik benda kecil. Ha, nanti asyap lah. Kenapa? Itulah aku agak terfikir-fikir. Yang mana? Jadu. Aku tukar jaket dia. Rosak apa tak apa. Cash, right? Cashless. Cash. Cash boleh, debit card pun boleh, e-wallet pun boleh. Boleh. Pakai. Kalau pegang barang dia. Tak pegang. Nichan dia kan. Kono lah cosplay aku tak ada kostum. Boleh dah aku tengok ni benda lah ni. Settle dah, aku dah beli. Aku dah beli something, aku dah cari cosplay, boleh lah aku fokus kat benda ni lah. Barang aku tak nak bawa. Barang kau tau. Eh, ya terlalu liput lah. Liput. Ya Allah. Eh. Tapi kena pakai benda ni. Tu. Oh. Yang macam terang tiga punya tu. Kapitul. Kau 60 lah. 60. Ya. Aku nak rakam. Ada Chainsaw Man. Hai. Selepas tu banyak lombak. Tengok lah satu. Kalau belakang tu aku kenal lah Miku, Miku Index. Kita nak ai. Besar lah siap. Tengok lah apa-apa. Okay, sampai. How much? 80. Original. Oh, dia bagi 80? Haa, dia bagi 80 nak. Boleh ke? Haa. Sebab tu aku nak cakap yang kecil-kecil. Sekejap. Paimon? Itu Paimon eh? Mana Paimon? Paimon. Apa? Okay. Yang tu. Ini. Haa, tu. Ini. Belah. Ini. Haa. Itu apa? Bukan. Seni Miku banyaklah seni Miku yang lawa-lawa. Thank you.
Ya, Mizu. Mana? Aku tak tahu Mizu kat mana. Dia cakap dia. Yes. Mantek. Mantek. Atau zombie. Boleh lah balik. Dah boleh lah balik. Panjang. Lagi panjang. Ha? Nakalkan lain panjang. Kalau datang pagi tadi lagi kurang. Sekarang ni panjang gila. Sampai sini. Mana nak keluar? Okay. Unboxing time. So, Aminur akan buka yang ni dulu. Sebab Aminur rugian gila nak buka benda ni awal-awal tadi. Ultraman Reboot punya. Aminur lupa bernama DX Key ni. Barang yang Aminur beli tak banyak pun. And then inilah dia. Benda pertama yang Minoru buka dekat sana sebab tak sabar nak main benda ni. Ultraman Reboot punya power key dalam siri Ultraman Trigger. Gun mode. Minoru cuma beli dia punya ni je. Sebab Minoru tak beli dia punya pistol. Jadi sekejap. Minoru tak beli gun spark dia. Sebab dalam lingkungan RM100. Sebab dia patutnya pakai dalam pistol tu, dia akan masukkan dalam pistol ni, masukkan benda ni, boleh masuk dalam ni sekali. Tapi Minoru beli ni je sebab Ultraman Reboot. Sebab Ultraman Reboot. And then Minoru ada baju. Tapi baju ni Minoru tak nak unbox sebab ni gambar Little Basket. Yang ni untuk adik Minoru. Barang seterusnya, aha, K-Touch besi yang baru yang ada 01. Benda ni RM350 kan. RM350. Tapi agak berbaloi. Tengok belakang dia ada banyak gambar. Tak tahulah ni original, maybe ni original. Berkemungkinan battery not included. Packaging dia. Tak tahulah bateri dia ada tak. Yang dipatut pasang kat tali pinggang dia. Dan ni adalah kad dia. Kad yang akan dimasukkan ke dalam telefon dia ni. Dan telefon dia ni akan letak dekat belt dia. Okay ni. Okay ni dia. Tekan sini untuk buka bateri. Sekejap, bateri dia kosong. Kosong. Sekejap, Minoru try cari bateri. Bertuahnya Minoru ada satu bateri dalam beg Minoru. Okey, kita letak bateri dalam.
memang bertuah gila ada bateri kat dalam beg Noru. Tak tahu kenapa Noru bawa bateri tu. Okey, masukkan ke dalam. Okey. Mana button on dia? Oh, ZO. ZO. Oh, dia dah datang sekali dengan semua kat kamera kita ke? Nice. Okey, kita ada kad untuk ni, untuk kad telefon ni. 01 02 Grand Zio pula. Okey, kita masukkan yang lama tu. Dia ada satu lagi tempat bateri ke sini? Dia ada satu lagi tempat bateri. I need to find another bateri. Luckily, ada satu lagi bateri. Ceceng. Kenapa macam mana Minoru ada banyak bateri? Mungkin sebab Minoru pakai bateri untuk pen melukis Minoru. Ada bateri backup. Adakah dia dah on? Dah on ke? Dia tak ada button. Oh, ni dia. Ready, 1, 2. K-Touch 21. Wah. Gila ni. K-Touch 21. Ah, masuk untuk masukkan. Sekejap, korang tak nampak. Lagi sekali. Kita masukkan balik. Kita masukkan balik kat semua simbol Kamen Rider dekat sini. Haha. Minoru tahu urutan dia. Kena cabut plastik ni. Alright. Dia pakai touch screen tau. Basically kalau Minoru tekan dekat button-button dia dekat screen, dia akan jadi Kuga. Kabuto. Oh no. KK. Again, sebab jari Minoru besar. Okay. Lagi sekali. Kuga. Okay, Kuga. Agito, Yuki, Fires, Blade, Mimiki, Kabuto, Den-On, Kiba. Woo! Final Kamen Rider, DK! Woo! Ho 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 ho. Kita try satu lagi kad deket yang baru. Ini W sampai 01. Tekan laju tu. Kita akan buka. Mereka tak tahu dalam dia rupa mana. Okay. Ready. Wah. Jajah. Oh, terletik lagi. Jajah. Kizuna Ai. Kizuna Ai. Aichan. Oh, Aichan. Oh, ni dia punya. Then Aichan. Iya, macam mana masuk ni? Is it here? Here or is it here there? Oh, okay, terbalik. It's here and there.
Ah, itu dia. Ah, hai Chan. Get that idol version. Gila, I. Jadi itu je lah barang-barang yang minta aku beli. Hanya boleh pergi lagi. So that's all barang-barang yang minta aku beli. Harap korang terhibur. Ah, itu je lah. Selain daripada ni, Minoru ada beli poster from one of the cosplayer yang ada kat situ. And here it is, the post. Okay, never mind. Okay, bye-bye.